Tambang di Desa Iha, Kabupaten Seram, Maluku, longsor setelah diguyur hujan deras. 6 orang tewas dalam peristiwa ini. Tanah longsor terjadi di tambang ilegal dan batu tembaga di Dusun Hulung, Desa Iha, Kabupaten Seram, bagian barat. Longsor membuat 9 orang tertimbun. 6 orang pekerja tambang tewas tertimbun material, sementara 3 petambang lainnya berhasil diselamatkan. Kawasan tambang ini longsor setelah hujan deras mengguyur kawasan itu. Kemarin sore, ini kan dong ada 4 orang tadi. Kemarin sore itu begini, dibilang, tapi itu di sana. Kami sudah diputin juga. Padahal malam itu dia begini dapat situ. Ini longsor dari darah lah, tapi aku sampai di sana. Kadang dapat dari pagi itu di sana.